Tim paslon nomor urut 4 Erna Rashid Taufan dan Rahmat Syamsu Alam dikabarkan telah melakukan permohonan gugatan sengketa pemilu di MK atas proses pilkada yang telah berlangsung di Kota Parepare pada tanggal 27 November tahun 2024 lalu. Permohonan itu dilakukan pasca penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kota, Ketua KPU Parepare, Muhammad Awal Yanto, yang dikonfirmasi mengemukakan pihaknya siap menghadapi gugatan yang disengketakan oleh salah satu paslon atas proses pilkada Parepare yang telah berlangsung. Pada tanggal 2 Desember 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare bertanda tangan. Dengan informasi dari berbagai pihak yang diterima, memang ada registrasi di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa yang akan diajukan oleh teman-teman paslon. Memang terhitung dari tanggal penetapan perolehan hasil. Jadi kami menunggu dulu rekan-rekan atau tiap-tiap pasangan calon yang mengajukan permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Terhitung dari hari ini, ada yang sudah melakukan gugatan atau yang mengajukan permohonan gugatan, itu akan kami tunggu atau akan ditunggu 3 hari ke depan, terhitung dari hari ini, tanggal 5, 6, 7, berarti 7, apakah gugatan itu lengkap syarat formilnya atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi untuk penetapan kami masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi melalui KPU Republik Indonesia, yang kemudian KPU Republik Indonesia akan menerbitkan surat dinas kepada KPU Kabupaten Kota untuk melakukan penetapan terkait pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dari hasil rapat pleno, KPU menetapkan paslon nomor urut 3 calon wali kota dan wakil wali kota Parepare, Tasming Hamid dan Hermanto, dengan perolehan suara sebanyak 38.423. Sementara pasangan Erna Rashid Taufan dan Rahmat Syamsu Alam memperoleh suara sebanyak 24.785 suara. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, TV Pare.